Himpunan Aman Selamatkan Malaysia telah mula berada di hadapan Pusat Beli Belah Sogo pada pukul 2 petang selepas pak rakan dari Masjid Jamik bagi menyertai Himpunan Selamatkan Malaysia pada Sabtu. Berdasarkan pemerhatian sumber kini, kumpulan itu memakai baju putih sebagai simbol bagi menyatakan bantahan susulan keputusan melepaskan tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Acara itu dihadiri oleh Ahli Dewan Tertinggi Mufakat Nasional Datuk Tun Faisal Ismail Aziz dan Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia Badrul Hisham Syaharin atau dikenali Cikgu Bad. Himpunan tersebut berakhir pada jam 3.30 petang itu turut disusuli dengan bacaan doa sebelum peserta bersurai secara aman. Sumber kini sempat menubual dan mendapatkan respon rakyat mengenai Himpunan Selamatkan Malaysia. Mudah-mudahan doa yang kami tadahkan, doa yang kami pohon dan kami minta daripada Allah dimakbulkan agar negara kita Malaysia ini selamat, dipimpin oleh orang yang jujur, orang yang benar. Bayangkan 47 kes tak masuk akal, bebas. Subhanallah. Sedangkan kami ni rakyat yang susah ni, apa semua ni, sikit je kesilapan, kesalahan tetap masuk dalam. Tak ada bicara budi bicara. Ini 47 kes. Subhanallah. Kami mohonlah, ya Allah, negara kita Malaysia ini selamat daripada segala pemerintahan yang buruk yang betul-betul yang kami rasa rakyat ini ditipu hidup-hidup. Sekian. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Komen saya pada perhimpunan tadi, bagi saya ini adalah perhimpunan aman untuk selamatkan Malaysia. Kami daripada anak muda merasakan perhimpunan ini wajar. Kerana apa? Kerana ini menunjukkan suara kami bahawa Perdana Menteri kita ataupun pimpinan kita yang tidak melakukan tugasannya dengan baik. Kalau kita tengok baru-baru ini isu yang mana di NAA tentang rasuah, yang mana kes ini dah masuk prime phase kan, tapi tetap dibebaskan. Jadi bagi kami anak muda yang kami melihat keadaan Malaysia sekarang, melihat keadaan pimpinan sekarang, kami rasa tidak wajarlah para pimpinan diberi bebas macam tu saja walaupun dia berbuat salah. Maka saya rasa pimpinan ini sangat wajar dan kami mahasiswa sangat mahu penjelasan daripada para pimpinan, especially kerajaan, tentang isu rasuah ini.